Seperti inilah kondisi antrian di SPBU Jalan Ahmad Yani Samarinda pada Rabu siang. Antrian sepanjang 1 km lebih ini terjadi akibat stok BBM di sejumlah SPBU lainnya habis. Kelangkaan BBM yang terjadi di kota tepian terjadi diduga akibat pasokan BBM dari Pertamina Balikpapan untuk Samarinda mengalami keterlambatan. Hal tersebut membuat sejumlah SPBU yang masih memiliki stok BBM bersubsidi diserbu oleh pengendara sehingga menyebabkan antrian panjang. Bahkan pengendara mengaku harus antri selama 2 jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pak Ian, ini antrinya tadi berapa lama sudah, Pak? Ada setengah jam lebih? Lebih, Pak. Ada 2 jaman ini sudah. Oh, 2 jam? 2 jam dari sana, Bu. Ini kalau antrian panjang ini gimana, Pak, penghasilannya? Berangkut. Repot juga, menurun juga, Pak. Menurun, Pak. Nah, masalahnya kan kalau kita jalan kan minyaknya kayak apa lagi, Pak? Karena pompa lain nggak ada BBM-nya. Jadi semua lari ke SPBU Ayani semua. Jadi terkumpul masyarakat ini semua. Oh, kebetulan di sini stoknya masih aman, Pak, ya? Ada. Yang lain kosong semua, nggak ada. Informasi dari Pertamina, Pak, apa kendalanya, Pak? Keterlambatan masalah BBM-nya, mobil pengambilannya sudah langsung ke Balikpapan masalahnya. Untuk menertibkan antrian kendaraan agar arus lalu lintas berjalan lancar, petugas kepolisian pun terpaksa diterjunkan ke sekitar SPBU yang diserbu pengendara. Dari pantauan di lapangan, antrian panjang masih terjadi di sejumlah SPBU Samarinda. Hingga Rabu malam, kelangkaan BBM di Samarinda tersebut telah berlangsung selama 2 hari terakhir. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, iNews melaporkan.